Corona, pulang ya, buah karya Khatimah. Corona, pulang ya, kan sudah keliling dunia, pasti kamu capek. Sudah banyak yang mengenalmu, sudah banyak yang menggunjingmu, pulang ya. Begitu banyak pelajaran yang telah kau beri, tentang pentingnya menjaga kebersihan, pentingnya tidak bersentuhan bagi yang tidak muhrim, bahkan pentingnya untuk berdiam di rumah bersama keluarga. Kami tahu, kami terlalu sibuk di luar sana untuk mengejar dunia, tanpa mengingat ada keluarga yang dengan sedih menunggu kami. Terima kasih atas semua pelajaran yang telah kau beri. Terima kasih telah menegaskan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Terima kasih. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kami mohon, Corona pulang ya, dan jangan kembali. Kami ingin berpuasa dengan tenang. Kami ingin sholat tarawih tanpa rasa takut. Kami ingin berkumpul dengan keluarga. Kami ingin berjabat tangan dengan tetangga. Kami ingin semuanya kembali seperti semula. Masjid yang ramai, bersilaturahmi. Bahkan yang paling menyedihkan adalah Ka'bah yang sunyi karena kau datang. Kami ingin menunaikan haji bagi yang mampu. Kami ingin dunia yang kelam ini berlalu tanpa saling menyalahkan, tanpa saling melempar bumerang, tetapi hanya saling menguatkan dan mengambil pelajaran. Corona, pulang ya. Semoga Tuhan lekas memanggilmu.